Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bersama lagi dengan kami ya, untuk pada malam ini kita bertemu lagi ya. Yang ini kami tanyakan di sini yaitu mengenai bagaimana kira-kira menurut pendapat mau dipanggil siapa ini? Kakanda, kakak, bapak, siapa ini? Sembarang aja. Tumat tua. Yang mana silbat itu yang dipanggil Kanda saja, begitu. Terserah. Ya, bagaimana menurut Kanda? Iya. Atau pendapat Kanda? Iya. Mengenai ya, yang lebih mudah atau sulit itu memaafkan atau dimaafkan sih? Semua-semuanya sih, ya menurut saya. Kalau egonya mas semua tinggi ya sulit semua. Misalkan mau minta maaf juga kalau pemalu kan atau gimana merasa diri juga benar ya. Iya betul betul. Pasti bilang, ayo ngapain sama minta maaf biasa lah kan. Ya, betul. Yang mau dimaafkan juga lah, yang mana? Yang tanggal tadi kan? Iya. Yang sebentar yang dimaafkan ini pasti bilang. Awalnya dokter nyanyi, ada yang mau salah. Ini mana terlalu asing. Campur ya bapak saya pak. Ya rodo. Jadi kasih alat ya. Kita ada dicampur sana itu bapak singgir sama singgir topi. Apa sejerman? Nomor Arab tapi ini se. Cina tuh lagu lu sejerman. Iya. Nama Pak Kue. Kira-kira ya rodo dari Pak Kue naik. Angka kira-kira pura dialami itu pura diolah. Ya itu mengenai misalnya maka lagi ini gak pura memaafkan atau yang sebaliknya begitu. Namanya manusia pasti relatif pasti ya pernah mengalami. Ya gitu. Kayak menurut pengalaman yang tidak terlupakan kah atau ada apa namanya itu ada nasihat lah untuk kita semua. Kepasingi karena tak. Ya. Nasihat apa nih? Selain susah kan jangan kasih nasihat karena saya juga beri nasihat. Kalau begitu anu saja apa namanya itu kayak pengalamannya apakah pernah berselisih dengan teman kah dan bagaimana caranya untuk itu masalah kita terselesaikan kembali ya kembali ya kalau pengalaman ya ada ya. Cuman ya kalau keseringan kita ketemu kan pasti tidak enak juga kita marah terus. Nah betul. Iya kan? Ya. Lo kima cai asal segi sih belum tuh. Ya betul. Dia cuma cai apa motor lo? Dia enak lo sena tidak ada munya, tidak ada jalannya juga gimana tuh? Karena apa nih? Dia susah dijelaskan ini pak. Iya kan orangnya jarangnya juga lah kalau selisih sama orang, terakhir kalau serumah gitu, atau sekampung atau senegara lah. Kalau misalkan jauh ya mungkin ya, gitulah kalau jauh jarang kita orang paling kalau misalkan ketemu ya begitu aja. Jadi kalau satu rumah gitu pasti asal-asal sih runtuh. Kok kami berani duit? Ah, beda lagi kalau kami berdoi. Oke. Begini. Pernah enggak misalnya di suatu ketika kita itu merasa bahwa misalnya angka pura kesalahan lebih jauh. Nah, tetapi hati tak dilalui. Silosin dimakan hello kan, pandang perlukan temankan. Saya kelihatan loh kaki dia tidak ada apa ditambah karena faktor kondisi. Ya. Nah, pada waktu itu, seperti contohnya adalah loh kaki kerohnya atau loh kima ada pun, nah ternyata pada tambah ini masalah yang sebaliknya lupa. Ya. Buat kira-kira. Ya, segi belum ada betul. Ya. Tapi nggak begini, tak kira-kira ini. Nah. Jadi ya asyik aja dah jadi apa dia pajak ya apa dia menapi masalah ya apa dia mandor gitu ya tapi dia kalau koin dok sen jangan pakai akan indah pada waktu ini
Ya rumah dari itu rumah susah lah sebab terkadang ini dia ke rumah lu eh. Lo tau kita ke maka deh. Lo ada kesediaan masalah. Tapi di itu dia tidak sedih muncul ki ya. Sehingga tambah sih padahal sama-sama itu di hatinya itu sudah mau itu berdamai. Kalau mau berdamai sebenarnya maksudnya kalau mau saling memaafkan tuh. Iya. Sama-sama dingin pak. Ya begitu. Kalau mau berlecet di susah mau pak. Maksudnya di mau kecet, maksudnya pertama di kulkas itu. Mau membeku di pasu nih. Napa tolong ya pak. Oke begini begini. Kira-kira menurut pengalaman kanda pribadi atau yang pernah dialami atau pengalaman-pengalaman yang pernah dilihat selama ini yang mana kira-kira itu gampang kira-kira menyelesaikan masalah antara kita pihak pertama dan kedua kita selesaikan secara pribadi kan misalnya atau bagaimana atau kita hadirkan orang ketiga ya. Yang kita anggap apa namanya itu yang dianggap dituakan. Yang dituakan di tempat dihormati. Ya yang paling dihormati misalnya bagus juga begitu ya. Karena kalau misalkan apa empat mata ya. Agak susah juga ya kan? Karena itu masing-masing ego masing-masing mempertahankan ego semua di situ. Kalau ada orang ketiga misalnya hormati atau dituakan pasti yang itu menyampaikan dulu kan sampaikan sama dulu kalau misalkan sudah sampaikan sana kita tanya kan tentang sana sudah sampaikan bilangnya gini apa ini karena kalau langsung kira lo mau perlu mau pau betul-betul. Jadi intinya di sini tidak selamanya orang ketiga itu apalagi maksudnya dulu apalagi lagi motor tuh yang berkere-kere ini ja ya pak motornya secincin cuma jatuh tuh nggak kepayu ya kan di atas siapa nggak ya lagi motor bawa bunga ya diwajah ya mampu sama kelas ini sadar apa iya benar satu tindak tapi dari kasih lugu semua akhir ada apa lagi jadi setelah mencicip tahu bersama kata si Nanda ada so ngerti aneh apa kau mencicip deh itu minta bidani ya kan hasilnya lo daku pada pajak kami bila pada berkelanjutan ini pada mana tuh toh iya langsungnya lebih cepat diselesaikan ini. Kalau ni orang biasa anak yang mana dah peka. Ya betul betul. Pak Isa yang itu dah semuanya orang sama-sama punya pelagi nak timu tu. Ya. Dia nak kalau dia dia tak pun punya warna. Banyak warna yang nasara. Nanti dia tak pun tu. Pada ni itu apa? Kerumah dari itu. Tanai napa kita sedih, tapak ke mana sedih? Langsung itu sedih. Iya. Ya, kayak emosi atau bagaimana sih? Tapi jadi pak biasa tinggi ya tinggi ya lah tapi yang betai. Tapi termasuk kurang aja nama tuh masa pak masa madu bunga ki. Ya. Nah lo rasulah apa ki dia bujang. Ya masa macam mana? Ya. Isu itu. Isu masa macam mana ki? Wah kadang kemarin ternyata di semalam aku. Awe list play malam itu list malam aku jadi bubar juga lo bawaan apa sih Rio yang masuk sih ya masuk sih Rio tuh yang bubar tuh ya sih pak itu terus aku pak aku udah di loting lagi sudah rata ya jadi intinya bodinya mah bohong di itu nanti ya malah dewi gitu sejuk maksudnya kerusakan masalah Yemen nih maksudnya sudah saling mengerti gitu sih banyak begini bisa aja bercanda begitu tapi jatuh kita riwati wajah kami dia pun mantel buat kemasalahan di bola mega tiba-tiba pakai CC dia pun macet pindah ya betul kalau gimana bu nggak dipindah dulu kalau bu pakai sepeda apa pak Rudi ya kalau nggak dia bu nggak enak kemana aja aja batasnya deh apa bertanya iya batasnya ya contoh bukan cuma kuota ada batasnya kesabaran juga ada batasnya ya contoh oh ya kementerian pak kedorong jadi di situ sih kesepemen atau kembali lagi itu kembali lagi
Berarti tidak selamanya itu orang ketiga itu dia mengeluh di? Ya, bisa jadi orang ketiga biasa tahu kerja laki malu kerja ternyata dia perlu tambah. Bisa bahaya tuh orang ketiga tuh makanya cari orang ketiga yang benar-benar yang gak percaya. Ya. Ya sebetulnya dia nomor ya sebetulnya tuh kerajin. Utamanya itu kalau ada yang diurusin itu apalagi dengan cinta-cinta itu maka kita hadirkan pihak ketiga kasih ini wah ternyata ada lampu itu pihak lirimi ya, ya itu juga bahaya misalkan salah trial salah cewek itu ya langsung ada balik macam lain kata radio suwi bahkan biasa bakar ada lo dursu kayaknya diolok timbalan. Cuma-cuma rasa apa kena ada pengalaman apa kena lo pak terkadang lo kima dapat kedai kau makan demi itu gak ada apa demi itu kau pelir lo udah muka yang mudi hanya itu bagaimana tuh ya lo pak biasa kira dipercaya nih Alina kalau telung gila segitu kepala buah dari itu kita benda. Ya tahu? Oh, ya 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 ya. Kira-kira bisa di anu di apa namanya jika sedikit supaya di iya. Sedikit saja. Tiga-tiga ini dah mana? Di selo lah. Waktu banyak lo dah berbaik. Pembola waktu biasa lo dah kepala buah nalin tu nyedongnya si kau tanah. Ya selalu banyak lo dah lo dah. Ya begini begini toh. Menurut pengalaman yang kita dapatkan dah atau dengan fakta-fakta di lapangan, kira-kira itu apa kira-kira perbedaannya antara di zaman dulu dengan di zaman sekarang itu bagaimana itu cara memaafkan dan dimaafkan itu kayak apakah semuanya masih sama dengan yang dulu atau ada sedikit perbedaan atau di apa namanya itu dimodernkan atau bagaimana itu? Ya zaman dulu kan maksudnya langsung head to head kepala ke kepala. Ya ya ya. Kalau sekarang kan ada via chatting. Ya. Ya. Kita bisa langsung chat dulu kan gini gini. Beda kalau dulu kan tidak ada namanya. Ya. Cuma surat menyurat. Ya. Surat menyurat. Ya. Dikirim hari ini paling 3 hari baru sampai. Ya, itu pun kalau sampai. Iya. Kalau sekarang kan gampang sudah ada internet. Iya. Tidak ada apa. Makan situ gampang sekali kalau kita mau cari-cari pasangan gitu kan. Biru jodoh. Ya kan. Bukan biru jodoh namanya aplikasi-aplikasi ya. Itu banyak sekali. Betul betul itu. Kalau mau cari gampang sekali tapi yang mendapatnya itu susah. Mau cari gampang cuman itu kita belum tahu apakah dia main-main serius atau gimana. Nah, di situ tantangannya ya susah sekali. Iya. Ya. Tapi sekarang internet mereka tahu apa kesulitan? Ya betul itu betul. Iya toh? Iya 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 iya. Ya. Bijaklah. Iya, bijaklah menggunakan internet. Terutama ya di sini payah promotor ya. Ya sebenarnya seperti ini terkadang itu memang apa namanya itu beda memang zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Karena itu entah bagaimana anak-anak itu sekarang biar tidak pintar membaca tapi sudah pintar main YouTube iya
kan sudah ada ikannya situ ya. YouTube kan ya. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana kira-kira menurut Kanda solusinya kah, atau bagaimananya itu supaya anak-anak itu, utamanya anak sekolah itu tidak terlalu bebas lah. Pertanyaan sulit. Ya betul betul. Masalah dia alami. Jadi dia bisa lah dia pakai buat lu. Dia pun ini pakai orang macam apa aku ni. Dia bisa info ini. Pakai alami. Anakku sendiri bicu. Aku macu ngambil ni. Jadi aku solusinya. Mungkin gue bisa minta solusi sama yang ya lebih bijak lah jadi yang bener dia pake tuh no comment kak ya pa, pasti gue akan dengar lagi, pasti gue akan dengar tuh jadi seneng nah ya iya kan sama aja iya tuh pasti kan nah ya betul betul betul. Oke, kalau begitu kita mungkin kita pindah lagi ke pengalaman Kanda itu waktu itu masih apa namanya itu dulu pelajaran kah atau apa? Oh, bagaimana pengalaman-pengalamannya dulu di sana? Ya, suka dukanya ada. Ya, itu suka dukanya dulu bagaimana? Sukanya ya itu kalau cair ya itu sukanya. Kalau dukanya sukanya, kalau dukanya ya kalau kita di tengah ombak ya selesai. Iya iya iya. Apa kira-kira hambatannya dulu itu? Apakah di waktu kerja itu banyak sekali tantangan untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi? Pertama kerja, pertama belajar kan? Iya, iya, iya. Cuma dekat aja, situ-situ aja. Cuman pas itu, pas saya masuk, dihantamnya ombak. Wah, ombak 2 meteran, 2-3 lah. Oh, 2 meter, 3 meter? Iya, gitu. Masih mending kalau di depan, kalau di samping. Kalau ada tangan aja begini, ya kan? Jadi kalau begini tuh, iya. Tapi begini, iya. Pas kena itu makan susah, minum juga susah, berdiri pun susah. Pertama itu kan belum dapat banyak kan? Iya. Dalam hati kayak sampai nanti bakal ngungkap lagi. Pas sampai pangkalan dapat duit gak jadi. Ada muatan lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya begini-begini ada juga yang mengherankan bagi saya, atau ini terkadang memang terlintas di pikiran itu, karena bisa dikata itu saya juga agak takut kalau ada air begitu yang bumbang-bumbang atau bagaimana. Oh begitu. Bagaimana kira-kira itu kayak apa namanya kapal. Ya, kira-kira kalau bombanya itu datang ke samping sekitar 3 meteran itu apakah itu kapalnya terbalik, atau misalnya kalau kapalnya tidak terbalik, apa kira-kira yang menjadi pertahanan itu kapal sehingga agak masih goyang, biar itu kayak goyang tapi tetap kokoh. Menurut saya sih selama ada udara. Oh, ya begitu. Ada udara, air tidak mungkin bisa masuk. Kecuali sudah masuk ke air sudah. Ya, kalau masuk air di situ. Coba timbang gini, langsung begini kan? Ya, ya, ya. Tidak mungkin langsung tenggelam timbang. Oh, jadi begitu ya kan? Ya. Pasti kalau mau ditenggelam lagi pasti ada bunyi. Ya, ya kan? Kalau udaranya. Tapi ya, kalau langsung dikesembunyiin pasti. Ya, betul. Ya. Jadi tidak selamanya itu apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Iya. Ada memang apa namanya itu kayak trik-trik jadi. Ya triknya sih dari itu yang penting ya safety first. Iya. Utamakan keselamatan saja. Apa namanya apa? Namanya nggak saya ngapa lah. Iko macam itu kiwi apa lah? Nama tu, kau itu kiro ketiga. Dasarnya apa lah? Tahu? Nama piko ketiga, piko je kau. Bukan nak apa lah? Tadi je kau. Tadi kau. Ya tahu? Ya betul betul. Mana piko je kau masa dem? Kau nak kena toko beladi. Nah tadi je kau. Betul betul. Jadi misalnya kalau di lautan itu, apa kira-kira yang menjadi apa namanya itu yang menjadi
tanda bahwa airnya ini kayak dangkal, baru airnya ini kayak agak-agak jurang ya, apa agak dalam, baru dalam sekali. Bagaimana cara membedakannya itu? Kalau membedakannya kita lihat dari peta aja. Di kapal kan juga namanya ekosonder. Ekosonder itu yang sonder, ekosonder. Ekosonder itu yang nggak tahu dalamnya itu dua pak. Pacet tali ke CCTV aja berapa ya? Kena. Wah, ada memang itu. Rata-rata nelayan biasa pakai begitu. Dilihat kok banyak ikan di sini, jadi dia mancing situ. Like kalau kayak ikan cakalang itu, iya. Gampang itu karena dia naik di atas. Iya, tetap itu banyak kayak ikan itu. Kalau ikan-ikan besar kayak ikan kerabu aku pasti di bawah. Kalau cakalang dia kelompok dia. Ya itu juga sering jadi pertanyaan bagi saya itu. Ini juga aneh tapi memang nyata. Kan terkadang itu orang-orang dia bisa bedakan, oh cumi gue, oh lo ya. Gue dan anu gue deh. Kali kalau pandangan kita, woi pada mana kita? Tapi apa namanya itu masing-masing. Tergantung dari perai kalau nelayan pasti nggak tahu kan. Ya, itu. Waktunya ya. Sekarang cumi atau apa kan? Iya. Kan namanya kapal kan beda-beda juga. Ada kapal penangkap ikan. Kayak teman itu di Spanyol dia tangkap ikan tapi gajinya lumayan. Lumayan beli rumah. Apalagi itu tangkap ikan aja, jangan salah kan tangkap ikan di Spanyol itu ya, alat itu canggih-canggih loh. Ya betul. Sumpulah ya. Iya, apalagi gajinya kan dolar rupiah, dolar euro. Wih, dolar euro, bagaimana apa yang seperti apa? Satu dolar euro itu sekitar 18.000 kalau nggak sampai 20.000 ke sekarang. Kau yang nyawa betul loh gaji kondisi sudah? Kurang lebih segitu. Pakai kontrak. Kalau gajinya 1 juta di euro, dolar juta lebih mahal gitu. Wih, seru. 100 juta. Iya. Makanya kalau loading Indonesia aja ya lumayan juga kan untuk pendapatannya sih. Tapi nyawa. Nyawa juga jadi taruhan. Itu juga memang jadi taruhan sih. Iya. Aku mati kijak pia bawah nih. Enggak juga, tergantung dari keluarganya. Kalau misalkan jauh daratan kan, jauh daratan, tidak ada kemungkinan untuk pulang kan ya. Di situ aja, dimandikan baru dibuang, dikafani. Kalau perlu sejati memang begitu katanya. Perlu sejati dia langsung diterima situ. Tapi kalau keluarganya minta mau dipulangkan, ya dipulangkan. Mau kebun. Ya, tapi ya usahakan. Di dalam pandangan Islam yang ditahu dibolehkan nggak itu atau bagaimana itu? Al-Quran tahu juga sih, tapi menurut cerita temanku kalau sejati katanya kalau anu tinggal dibuang aja kalau meninggal. Iya. Kan maksudnya begini kan, kalau kan banyak agama. Kalau agama lain kan mungkin sudah ditahu karena ada yang mayatnya dibakar, ya, baru abunya di apa namanya itu kayak di sungai. Terlalu. Ya, kan apabila kan bisa dikata itu agak sanggup kalau dibuang seperti itu tau. Tapi kalau ya. Di agama kita itu kan kayaan tau. Kalau di darat kan paling cacing yang makan. Ya itu. Kalau di laut ikan yang makan. Makanya kalau makan ikan ini yang makan dulu kekeku ini. Jadi luar biasa nih. Pengalaman ya lumayan lah. Pernah juga satu kali kapal terbakar. Iya. Ini lucu juga kapal terbakar dulu ini. Jam-jam berapa itu? Jam 2 kan jam 3 itu. Kan di bawah kan koslet. Iya. Kapal ketemu kapal begini. Iya. Kan kalau kapal ketemu kapal kan pasti percikir kan? Nah, gitu iya. Kebetulan solar berarti seletes. Baru di bawahnya solar. BP cerita. Nah, kan solar kan mendesendes. Baru dibawa kan solar biasa. Iya. Nah, situ pas jam-jam aku juga itu, saya kan bawa kemuli di atas. Saya bukan apa masih orang deh. Saya bawa kapal. Pas saya balik, kok terang? Kan mati semua. Kosnya cuma tinggal semua lampu, tinggal mesin anu tos aja menyala.
motor di belakang. Ternyata pas ya, turun agak anu orang mesin teriak kebakar kapal kapten. Nah di situ orang sudah panikan semua nih. Ya demi bawah ada jaki. Jaki atau pelampungnya utar di menteri kata ku kebakar jadi kapten, kaptennya lupa lupa lagi. jadi bagaimana solusinya dulu itu kayak? Ah untung aja ada kapal daerah sana jauh-jauh ya, jauh-jauh dia sekitar berapa mil dari kapal, bukan mil anu jalan darat, mil laut. Mil laut itu satu mil laut mungkin sekitaran berapa kilo itu, satu kilo lebih kayaknya. Oh, baru-baru deh di situ nih. Disuruh anu sudah standby kan ya, kita kontek-kontek di radio, kontek-kontek gini-gini, maka kalau ada apa-apa mendekat ke sini ya, biar kita bisa sana kan di kembangnya tuan lece mana awaknya. Alhamdulillah pasan itu kebetulan juga itu alat-alat pemadam itu yang merah itu. Oh iya kan ada tepung iya pak, ada busa. Ada apa itu air tidak ada air. Tepung, busa, apa lagi satu itu ya, nah, itu tepung ya ibu di Indonesia apa ya. Kalau ya, pokoknya itulah kalau tidak ada yang pasti sudah. Apalagi namanya itu. Aku jelasin lagi. Iya, kayak itu isu. Gitu. Pas kita ambil satu per satu itu, kita buka satu. Dan nyala. Langsung kita keluar dulu ya tuh. Dibuka lagi satu. Cuma sekarang sudah. Bahaya ini. Untung aja ada satu dua kayak itu. Kan saya di atas jadi tidak lihat kan. Iya. Untungnya ada satu busa yang ini disemprotkan, alhamdulillah padam. Alhamdulillah. Tapi dua hari dua malam kita tidak ada lampu. Iya. Main maksudnya di tengah laut tadi ini kan? Tengah laut. Oh, bahaya. Perjalanan mau ke sini, apa namanya? Beringkasi. Tapi kayak Beringkasi. Sekitar berapa kilo itu di daratan itu? Hah? Sekitar berapa kilo di daratan? Dari lokasi kejadian? Iya, kayak kurang lebihnya. Oh, nggak tahu juga karena pas kita berlayar malam itu nggak ada kelihatan daratan. Oh, berarti masih jauh nih. Nggak, kan biasanya di daratan kan ada lampu-lampu. Iya, ini tidak ada. Berarti agak-agak jauh memang nih. Iya. Kayak kapal-kapal anu kita kemarin waktu itu. Kapal-kapal gaib. Jadi risikonya memang begitu nih. Iya, risiko. Pas kita sudah sampai, kita telepon sama bos. Alhamdulillah sudah ada bantuan. Kita dikasih apa? Sementara. Apa namanya itu? Yang pas depan orang hotel waktu itu. Genset. Oh, genset apa? Nah, iya. Pakai genset itu pun sementara aja dipanggil mekanik cepat supaya kerja. Kerja cepat itu kan kemarin kan pasti ada mekaniknya masing-masing. Ya, betul. Jadi begini, pertanyaan terakhir ini kira-kira misalnya ini tidak apa namanya itu semoga tidak terjadi. Itu misalnya kalau kapalnya itu terbakar baru misalnya kita pindah ke kapal lain misalnya itu baru itu kapal hancurlah terbakar. Pertanggungjawabannya ini seperti apa? Apakah itu kita menurut aturannya cepat turunkan ke atau bagaimana atau memang itu sudah menjadi resikonya di situ ya resiko perusahaan sih kalau kira kan paling yang ditanya yang jaganya itu siapa yang jaga ya, gitu. Pas sudah terbakar itu kan kita sampai lagi di pangkalan tempat anu dipanggil semua kita dipanggil semua disuruh kumpul ditanya-tanya yang pernah kejadian siapa jaga waktu itu ini. Tapi kita kan orang dek kan kita nggak tahu bagian kesini ini kita nggak tahu bagian itu. Nah kan namanya juga musibah. Ya. Siapa yang mau sengaja seperti itu? Siapa yang mau? Iya. Namanya musibah. Ya mau nggak mau diperbaiki cepat ya supaya kita pergi berangkat lagi. Iya Pak, masalahan terkait tren. Oke, sebagai sebelum kita mengakhiri ya. Cerita-cerita kita pada malam ini ya kata-kata dulu kata-kata jelas ya. Nah disambungi ini bemo deh jelas kata-kata dulu lah kalau saya nggak ke Jakarta mungkin saya sambungin.
Karena ini schedule saya banyak sekali nih. Ya kata-kata dulu ini, kita mau pulang ini. Kata-kata dulu. Aduh, kata-kata apa lagi? Saya nggak tahu kata-kata. Pokoknya sembarang lah. Atau apa? Ya. Antisipasi atau bagaimana? Memaafkan dan dimaafkan itu ya memang sama-sama sulit sih. Nah. Tapi alangkah baiknya kalau sama-sama menurunkan ego. Harus legowo deh. Ya, ya. Nah, harus legowo juga. Harus berjiwa kesatria. Oh. Nah. Ugi toh? Ya. Ugi cendek-cendek. Nah, jadi intinya di sini sapo-sapoku. Jadi itu misalnya tuh udah ada permasalahan perkara itu di satu sisi itu semuanya masing-masing memiliki ego ya. Dan memang di dalam hatinya itu selalu semuanya mau memaafkan dan dimaafkan ya, nah, tapi karena tidak ada yang mau mulai makanya seperti itu jadi ya. Dihadirkan orang ketiga ya, ya. Oke okay. Oke okay. Saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.